Halo guys, kembali lagi dengan kami, Bola Indonesia TV. Pergantian musim dalam sepak bola merupakan hal yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Pasalnya di saat inilah banyak hal-hal mengejutkan dalam transfer pemain. Seperti halnya di Liga Indonesia yang baru-baru ini lagi panas, yaitu Evan Dimas Darmono yang rumornya digadang-gadang akan pulang kampung ke Persebaya, tapi ternyata malah menepi ke klub rival Persija Jakarta. Sontak hal ini langsung membuat geger warga bonek dong. Bayangkan saja Evan Dimas yang notabene adalah arek asli Surabaya, arek bonek, produk asli Persebaya merapat ke klub rival. Ada yang langsung ngecap Evan Dimas kurang loyal, mata duitan, dan lain-lain. Bahkan yang parahnya lagi, di rumah Evan Dimas sampai dipasangi spanduk bertuliskan sepak bola bukan sekedar nilai rupiah. Gimana coba perasaan orang tua Evan Dimas di rumahnya digituin? Padahal nih, yang harus disalahin harusnya manajemen klub kalian, bukan pemain. Kenapa Persija bisa bayar dan klub kalian enggak? Nih, kami kasih fakta yang kita dapat ya buat kalian. Kenapa Evan Dimas tidak merapat ke Persebaya, tapi malah ke Persija? Ini dia chat DM Evan Dimas ke salah satu temannya atau netizen yang diposting akun IG online Persebaya. Loh, nang Persija, Van? Insya Allah, iya, Tri. Ya Allah, Van, tiwas ngenteni awakmu main nang Persebaya, Van. Manajemen jancuk anjane gak iso nggowo balik produk asli Persebaya. Sepurane Tri, mangkane bonek-bonek akeh sing maitu aku, dikira aku mata duitan. Jare kontrakku 5M lebih, padahal aduh nangi sore iku. Blas gak ono tawaran teko manajemen. Wes iki piantok ae sing ngerti, aku mau ribut karo bonek-bonek karo Persebaya. Persebaya lebih besar daripada jenengku Tri. Nek iso dongakno Persebaya teko ati, Persebaya muga-muga jaya terus. Jadi kesimpulannya buat kalian semua yaitu manajemen Persebaya tidak ada sama sekali menyodorkan tawaran kepada Evan Dimas. Padahal saat itu Evan Dimas udah kasih kode kalau ingin bermain di sekitaran Surabaya. Berhubung yang serius untuk mengontrak Evan Dimas Persija, akhirnya Evan Dimas merapat ke Persija Jakarta. Nah, itu faktanya. Kalian udah jelaskan apa penyebabnya Evan Dimas ke Persija? Jadi sangat bodoh oknum yang melakukan pemasangan spanduk ke rumah Evan Dimas di Surabaya. Sekarang, untuk pemain lainnya selain Evan Dimas yang diinginkan publik Surabaya gimana? Ya, Andik Firmansyah. Akankah Andik berlabuh ke Persebaya atau mengikuti jejak Evan Dimas merapat ke klub lain? Dari informasi yang kami ketahui, sepertinya Andik akan merapat deh ke Persebaya. Sepertinya loh ya ini, masih belum pasti. Sempat kemarin dikabarkan Andik Firmansyah akan merapat ke Bali United. Ternyata Andik ke Bali hanyalah liburan saja. Enggak, liburan. Liburan kemana sebenarnya? Liburan di sini. Jadi, sampai sekarang masih abu-abu nih nasib Andik Firmansyah. Dia masih belum punya klub. Video live streaming Andik di Instagram membuktikan kalau Andik masih belum terikat kontrak oleh klub manapun sampai saat ini. Tapi nih ya, ada salah satu sumber postingan di akun Instagram berita Persebaya yang sangat yakin Andik akan bergabung ke Persebaya. Di postingan tersebut bertuliskan Andik is back. Selamat datang kembali si anak hilang.
Wow, kodenya semakin kuat nih kalau Andik bakal gabung ke Persibaya. Mungkin akun berita Persibaya juga punya sumber yang kuat dari orang dalam. Jadi gimana menurut kalian? Akankah fix Andik Firmansyah ke Persibaya? Ataukah malah ke klub lain? Tulis ya jawaban kalian di komentar. Oke, itu tadi informasi untuk kalian tentang transfer pemain yang diinginkan publik Surabaya dan lagi panas-panasnya nih beritanya. Cukup sekian informasi dari kami. Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Salam Bola Indonesia.